Assalamualaikum. Oke teman-teman, langsung aja ke tutorialnya cara bayar Shopee pakai BRI Mobile, teman-teman. Nah, agar berhasil kalian tonton video ini sampai selesai ya. Di sini semisalkan kita ingin belanja dan ingin membayar ya. Aku bakalan belanja bola anak ini, teman-teman ya. Di sini pilih barangnya dulu ya. Nah, kemudian di sini sebelum ke pembayaran aku bakalan masukin kode voucher gratis ongkir. Nah, untuk metode pembayaran ini nanti kalian klik aja. Di sini nanti kalian pilih transfer bank ya. Nah, sampai di sini kalian akan melihat nih, yaitu ada kan bank BRI, jadi pilih aja nih bank BRI. Setelah itu klik di bagian konfirmasi, biaya admin 1000 ya. Oke, tinggal kita klik lagi di bagian buat pesanan. Nah, sampai di sini nanti kita akan mendapatkan kode BRI ya, nomor rekening virtual account, jadi kalian catat aja. Yang perlu kalian lihat yaitu nominal pembayarannya 20.990 ya. Nah, di sini kita lihat nih di bagian pesanan dulu ya. Nah, di sini tentunya kan belum bayar ya. Jadi tinggal kita ke aplikasi BRI Mobile, caranya itu jangan klik di bagian transfer ya. Di sini kita kliknya di bagian Briva, di sini BRI Virtual Account ya. Kemudian pilih tambah transaksi baru. Nah, di sini nomor yang kita dapatkan itu kita masukkan di sini, teman-teman. Setelah itu klik di bagian lanjutkan, mungkin nomornya aku sensor ya, dikit karena pribadi. Dan di sini kalian harus perhatiin nih, pembayarannya harus sama ya, 20.990. Nah, setelah itu tinggal kita klik bagian konfirmasi, kita masukkan PIN BRI Mobile-nya. Nah, di sini transaksi berhasil yaitu ke pembayaran ke Shopee ya, BRI Virtual Account. Oke, karena di sini sudah berhasil nih teman-teman, tinggal kita cek aja di aplikasi Shopee-nya nih, apakah dikemas ya. Jadi tinggal kita refresh nih. Nah, di sini teman-teman pembayaran berarti sudah berhasil ya. Jadi si bola ini udah dikemas nih teman-teman. Mungkin orangnya lagi buru-buru ngemas. Oke, itu dia tutorial cara bayar Shopee pakai BRI Mobile. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian komentar aja, teman-teman.